can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's... Setelah berhasil mengalahkan Al Duhail pada laga sebelumnya di kandang Al Nassr, kali ini Al Nassr kembali harus melangsungkan laga yang sama menghadapi Al Duhail dalam lanjutan Liga Champions Asia Leg kedua atau putaran kedua, namun pada pertandingan kali ini pun tentunya sangat menjadi beban yang cukup berat bagi Al Nassr, di mana Al Nassr harus bermain di hadapan publik dari Al Duhail. Beban Al Nassr tentunya terasa semakin berat di mana Al Nassr pada pertandingan kali ini pun harus bermain tanpa sang kapten yakni sang mega bintang Cristiano Ronaldo, di mana dirinya sudah mengisyaratkan untuk absen dan memberikan semangat pada tim lewat dukungan pada story Instagramnya. Nah iya, pada laga sebelumnya pun saat bermain di kandang Al Nassr, Al Duhail cukup memberikan perlawanan yang berarti, di mana Al Duhail walaupun bermain di kandang Al Nassr masih bisa mencetak sebanyak 3 gol, apalagi pada pertandingan kali ini yang dilangsung di kandangnya sendiri. Lantas menyinggung pertandingan kali ini, bagaimanakah pertandingan antara Al Duhail melawan Al Nassr tersebut? Bermain tanpa sang mega bintang Cristiano Ronaldo, benar-benar memberikan perubahan yang besar pada sektor permainan skuad Al Nassr. Akan tetapi bila kita melihat bagaimana segi taktis yang diterapkan oleh Luis Castro tersebut, Luis Castro tampaknya merubah seisi permainan dari Al Nassr, terutama dalam beberapa sektor lemah yang dianggap menjadi masalah pada pertandingan sebelumnya saat melawan Al Duhail. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, you made it like this. Lini pertahanan dan lini tengah menjadi titik perubahan besar saat sang mega bintang absen, dan betul saja pada pertandingan kali ini, target perubahan itu ditujukan untuk memperbaiki permainan dari Al Nassr ketika bermain tanpa seorang dari Ronaldo, di mana Luis Castro memadai segala sektor sambil mencoba melakukan beberapa rotasi pada pertandingannya tersebut. Bermain tanpa Ronaldo, namun lihatlah apa yang disoroti dalam pertandingannya tersebut. Life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, you made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide in. Nah, setelah tahu hal tersebut, bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 tentang pembahasan pada video ini? Bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar. Something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with the